je, tak cukup masa. Kenapa kita nak tambah lagi kerja yang perlu kita buat? Saya perasan kadang-kadang to-do list kita ni boleh je siap dengan cepat dan lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Tapi sebab kadang-kadang tu kita ada 3 kerja saja dan kita rasa macam 3 je hari ni, nanti-nantilah aku boleh buat. Sekejap aku nak check ni, check. Sebab kita rasa ada 3 je benda yang kena buat, jadi kita pun lebih mudah nak bertangguh-tangguh. Dan bila sedar-sedar, sampai malam tak siap lagi kerja aku dalam to-do list ni, apa yang aku buat sebenarnya? Saya perasan sebenarnya kalau kita nak elak sikap bertangguh-tangguh, tambah kerja kita. Contohnya kalau sebelum ni kerja kita yang perlu kita buat ada macam 3 je. Dalam bisnes contohnya follow up customer, update blog, update video, tambah lagi kerja lain. Kerja lain tak semestinya berkaitan dengan bisnes, boleh jadi kerja berkaitan dengan kehidupan harian. Bila kita tambah kerja kita, insyaAllah kita akan rasa macam aku tak cukup masa ni, aku kena siapkan semua cepat. Jadi tiba-tiba tak pasal-pasal daripada 3 kerja kita boleh buat 10 kerja. Okey. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk membantu kita-kita semua untuk tidak bertangguh-tangguh lagi di masa kedepan.